Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Idapar. Buat teman-teman yang udah subscribe video channel YouTube aku, makasih banyak udah nontonin video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida. Untuk teman-teman yang udah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi ketika aku upload video. Oke, langsung aja nih di video hari ini aku mau sharing mengenai rekomendasi toko daster termurah dan juga bisa dijual lagi gitu ya. Jadi rekomendasi toko ini tuh cocok banget buat teman-teman yang mau jualan online atau jualan offline. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu toko mana aja sih yang bisa direkomendasiin untuk jualan offline atau jualan online, langsung aja ke videonya. Oke semuanya, jadi sebelum aku infoin toko mana aja sih yang harganya murah dan cocok untuk jualan lagi nih. Nah, pertama kita harus melihat dulu ya penilaian dari toko tersebut, apakah udah oke gitu penilaian-penilaian dari customer-customernya atau pembelinya. Itu harus di cross-check juga. Terus yang kedua, kita harus cross-check barangnya juga, kualitas barangnya apakah udah oke atau misalkan belum. Kita kan harus pilihin juga ya mana barang-barang yang bakalan kita jual untuk standar kita, apakah udah oke nih kualitasnya atau belum. Itu juga harus di cross check banget karena itu mempengaruhi penilaian dari customer kita. Terus yang ketiga, kota pengiriman. Kota pengiriman aku udah sering bahas, udah sering infoin. Jangan yang terlalu jauh. Kalau misalkan barang yang kita order itu cuman barang-barang kecil gitu, atau misalkan barang-barang yang murah, yang nantinya kalau misalkan kotanya terlalu jauh, itu akan memakan ongkir yang banyak juga. Misalnya kita tempatnya di Jakarta, customer kita di Jakarta, terus seller kita di Batam, itu kan jauh juga ya. Jadi ongkirnya tuh lumayan mahal gitu kalau misalkan untuk barang-barang kecil. Kecuali kalau misalkan kalian mau order barang yang cukup banyak gitu. Kalau misalkan order barang cukup banyak, itu bisa menggunakan kargo, jadi ekspedisinya bisa lebih murah. Nah, itu terkecuali kalau barangnya banyak ya. Nah, itu untuk untuk kota pengiriman itu kalian juga harus apa ya, harus dicek juga. Oke, langsung aja ke toko yang pertama. Nah, toko yang pertama itu ada Ainal underscores Hana. Nah, jadi toko Ainal Hana ini menyediakan daster-daster gitu loh. Jadi daster-daster pendek. Nah, kemudian Ainal Hana itu juga menyediakan batik juga. Itu adalah penilaiannya ya. Sekilas, kemudian ada voucher juga. Terus, nah, produk yang dia jual itu macam-macam ya, dari harga 20 ribuan kita udah bisa dapat barang daster kayak gini. Nah, macam-macam daster panjang juga ada, kemudian daster yang pendek, kemudian daster batik, kemudian juga ada kebanyakan sih daster yang pendek gitu ya, kayak daster untuk busui kayak gitu-gitu. Dan harganya juga murah-murah banget, ada juga batik dan lain-lain. Dan kemudian kategorinya ada daster jumbo, daster payung jumbo, ada daster doang, kemudian ada yang sedang diskon dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek ya ke tokonya. Dan kemudian untuk toko yang kedua adalah produsen batik dan kaos Pekalongan. Penilaian dari konsumennya 4,8, kemudian performa CT 97, itu udah lumayan bagus banget ya. Nah, apa aja sih yang dia jual nih, juga sama daster kaos batik harga 20.000 udah dapat daster yang lumayan bagus, kemudian ada juga yang harga 21.000 dan ada yang one set gitu kayak piyama, kemudian ada daster yang LD-nya 120, kemudian ada setelan baju kaos Bali untuk setelan anak juga ada. Kemudian daster payung sih kebanyakan ya, dan ada kaos batik juga. Ada Sky One One Set, jadi itu kayak baju yang potongan. Ini untuk kategorinya ada piyama, ada hoodie, ada baju hamil, ada celana panjang, kemudian ada daster fashion bayi dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek ya ke tokonya karena harganya murah-murah banget. Dan yang selanjutnya adalah toko yang ketiga. Nah, toko yang ketiga ini adalah pusat grosir daster Bali atau Lotus Lotus Kashop. Lotus Kashop, kalian bisa cek ya.
Nah, ini penilaiannya udah bagus juga, produknya udah sekitar 102, banyak banget kan. Nah, ini produknya ada baby doll setelan panjang. Ini yang belinya udah ribuan juga, terus ada dress Manohara. Kemudian ada daster Bali. Ini daster Balinya yang gede-gede, ada juga yang jumbo, ada yang biasa. Harganya udah dari 24.000 kalian udah bisa dapat daster. Macam-macam juga ya variannya, ada yang 34.000, ada yang 33.000. Kemudian ada celana culotte pendek juga. Dan ada dress Manohara yang pendek, jadi macam-macam. Nah, ini kategorinya daster Bali, daster XXL one set, kemudian baju kaos Bali, celana Bali dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek karena harganya itu murah-murah juga, bisa untuk dijual lagi. Yang selanjutnya adalah toko yang keempat. Nah, untuk toko yang keempat adalah Fadilah Babut. Fadilah Babut. Nah, ini juga dapat diskon atau voucher kalau misalkan kita gabung, dan di sini juga banyak voucher-voucher ya kalian bisa klaim. Ini untuk penilaiannya kalian bisa lihat, ini kalau menurut aku udah lumayan bagus ya, 4,8 dari 5 penilaian. Kemudian produknya apa aja? Ada daster rempel, harganya dari 31.000. Ada daster ruffle, harganya mulai dari 14.000-an aja kalian udah bisa dapat daster. Nah, ini juga 14.000. Nah, ini juga ada one set. One setnya itu yang baju potongan pendek gitu. Nah, ini juga daster buat anak, ada ya, daster midi untuk anak. Dan kemudian daster ruffle atau rempel untuk dewasa, kemudian ada yang 14.000 malah ya, murah banget. Kemudian selain itu juga ada daster yang jumbo-jumbo, kalian bisa langsung cek aja kalau misalkan mau order. Nah, ini juga kategorinya daster midi anak, one set midi, daster jumbo dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek karena harganya murah-murah banget dan bisa untuk dijual lagi. Dan untuk yang kelima adalah Restu underscore orang tua. Restu underscore orang tua 99 atau Said Jaya Batik 4290. Nah, ini kalian bisa dapat diskon kalau misalkan kita mengikuti toko tersebut dan bisa langsung klaim. Terus ini penilaiannya 4,9 dari 5. Terus performa checknya 98. Ada apa aja nih? Ada piyama jumbo, ada piyama baju tidur. Kemudian daster kaos batik harganya dimulai dari 20.000-an aja kalian udah bisa dapat daster untuk dijual lagi. Kemudian ada juga kaos batik, kemudian ada setelan anak kaos. Kemudian ada kaos-kaos juga, setelan kaos batik dan buat anak juga ada. Kalian bisa langsung cek karena harganya murah-murah banget. Kemudian ada kategorinya itu ada daster piyama fashion muslim, pakaian pria, ada set juga ya, one set maksudnya. Fashion bayi, kemudian celana panjang, baju hamil dan lain-lain. Nah, buat teman-teman nih yang mau cek langsung aja ke tokonya karena harganya super murah banget dan kalian juga bisa cek kualitasnya masing-masing ya. Oke semuanya, jadi ini adalah video dari aku untuk sharing hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua, khususnya buat teman-teman yang lagi jualan online atau jualan offline juga bisa. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you in my next video. Bye-bye.